Alright, assalamualaikum guys, apa khabar semua? Semua kena session dulu. So, jom kita nak keluar Banggar, nak pergi Dino. Harapnya kali ni motor saya okey lah. So hari ni saya nak pergi Dino. Okay, Syami teman dia naik saya punya SUV 8. Dia punya Y suku masih lagi dalam proses pemasangan porting apa semua lah. Okay, so jom. Right. So hari ni pun cuaca dia tu hujan-hujan sikit, intik-intik. Tapi pening sekarang ni dengan kata akan berlaku hujan lebat. So tak apalah, layan-layan tu lah. Right. Okay. So far motor saya ni on the way pergi sana ni, nanti apa tengok, overall ok, temperature pun ok, engine pun ok, tak ada masalah. Alright, kita layan-layan je. So nanti tengok dekat tempat Dino apa result dia. Dah berasa apa macam tajuk hari ni pun tak tahulah result dari sana kan. Tapi jangan buat orang kata apa, judgmental dulu. Tunggu video besok, ada saya explain. Abang Gal ada. Arak Banggar ada. Tak hidup pergi. Alright, jom. Oh, V8 saya ni semua daripada sudut kamera ni. Oh, nampak handsome tu. So far V8 saya ni antara yang paling smart lah. Okay, Y16 saya ni saya dah uji kaji lagi. Bukan uji kaji lah, saya sendiri yang kata tengah beruji kaji. So end up dia motor saya ni dia tak macam dulu dah. Tapi apalah, apa saja video ni. Video besok saya akan lebih terang, lebih detail apa yang terjadi dekat motor saya. Okay, motor saya so far tak ada masalah apa, ikutkan tak ada masalah apa. Tapi tunggu lah video besok. Okay, so hari ni layan video Dino. Jangan tengok horsepower apa. Okay, tengok horsepower apa. Tapi macam orang kata lah, horsepower bukan penentu. Okay, tapi kita try tengok. Alright. Okay, nak nampak hujan-hujan intik sikit. So kita layan macam tu lah. Okay, layan-layan bawa motor santai-santai. Okay, saya pun dah lama tak keluar ni. Dia rasa macam weekend ni nak keluar asap lah. Okay, Syami pun motor dia rasa tak sempat siap lagi tu. So tak sempat siap, tak apa, dia bawa je V8. At least V8 ada orang running ke? Tidak, V8 tu parking macam tu je kan, boring kan. Okay, jom. Tapi mungkin kalau keluar ni saya tak pakai GoPro on board sini lah. Kita buat 360. Di video semalam ada yang komen 360 dia kata bagi nampak meter sikit. Jadi saya ubah angle bagi nampak meter sikit. Meter nampak depan, gaman tak nampak seronok sikit macam sekarang ni lah. Meter nampak, depan nampak. So elok lah kan. GoPro saya pun dah diambang-ambang keputusan ni. Okey lah, jom layan-layan. Saya pun lagu-lagu sikit lah. Alang-alang tu dah mic pun problem. Dah voice over pun tak tahu saya cakap apa masa ada motor ni. Saya tak tahu saya cakap apa. So kita layan lagu sikit sementara nak sampai dekat Banggar. Right.
Ini driver bed apa? Abang Gardo lah. Ya, jom sampai lah. Ini mengecewakan sedikit-sedikit eh. Saya akan cari lagi, okey. Graf dapat 17 eh. Ha, 17 eh. Sepatutnya kalau Y number dengan 20, kenapa saya dapat 17 eh? Banggar ada berita dia detect VVA tak buka. Dekat meter VVA menyala, tapi dekat apa dyno dia tak buka. Patut saya pasang. Saya dah pasang tapi saya tak cam lagi. Kenapa VVA tak buka? So nak kena buka check. So far enjin semua okey. Okey. Enjin semua elok, Abang Gar kata minyak pun tak ada apa. Cuma sekarang ni masalahnya VVA. Dan juga Abang Gar pun dah beritahu pemain-pemain yang mana dulu duk buat Y16, sekarang dah padu pun dia pun ada isu macam ni. So saya kena check balik, check balik lah. Alright, tak apa, kita check balik satu-satu kita check balik. Saya takut dia punya solenak itu saya pasang salah apa-apa kan. Tak apa, nanti saya check balik. Takut dia tak main tu ke, ataupun dia dah rosak ke lokaan tu kan. Ha, macam-macam benda lah, lokaan VVA tu ke. Tak apa, nanti saya check balik. Tapi motor boleh bawa, cuma VVA tak buka. Jadi sayang lah. Baik beli wire suku. Boleh yang main wire suku lah. Kau wire suku ni. Aku 17. Kau kau faham. 20. Aisyah. Tak sudah kau faham. Aisyah. Okay. So Abang Gar pun ada recommend. Kata kalau buat pun tak boleh, try pergi refer ke Abasham lah. Tengoklah hari ni macam mana. Esok ke ataupun satgi ke. Free saya buka sat. Try tengok. On tak on. Sebab saya rasa dekat bahagian pemasangan solenoid tu lah. Takut yang tu je saya apa tersalah kalut-kalut pasang kan. Jadi benda ni Abang Gar kata normal kalau pemain yang baru duk buat Y16 dia akan ada isu yang tu, VVA tak membuka. Okay, so sekarang ni enjin semua okey, alhamdulillah. Temperature pun okey, tinggal VVA lah saya nakkan settlekan untuk buka. Lepas tu rasanya dah boleh lock lah. Kalau tidak ni jadi boring lah. Okay, Y16 kena ada VVA. Right. Yeah, thank you Abang Gar, macam biasa. Detect juga. Apa, nanti kita tanya orang. Kita try dulu, kalau tak boleh kita tanya beberapa pemain lain. Okay, tengok apa isu dia buat. Right.